WN. Channel today we're gonna react to this amazing video, so let's get started. Salah apa ni? Curi apa? Oh, polisi. Kau tak pensel. Hah? Nak saya tolong tak? Okay, Puan. Nama saya Zahiril. Puan jangan takut. Saya dekat sini nak tolong Puan. Oh. Kenapa mencuri? Puan tahu tak, kes Puan ni boleh menyebabkan Puan dipenjara sampai 7 tahun maksima. Oh, wow. Padahal cuma nyuri itu? Saya nak minta tambah masa sikit boleh? Saya bagi awak masa sampai 3:30 petang sahaja. Pukul 2:30 saya sampai. Okey, pilih guru kat mana? Cikgu. Cikgu Lee kat mana? Cikgu Lee. Ya. Cikgu Lee, saya Zahril. Penggunaan Seksyen 294 Kanun Acara Jenayah. Yang Arif, saya percaya OKT telah pun mengaku salah. Jadi untuk hukuman Seksyen 380 yang membawa kepada maksima 7 tahun. Persoalannya sekarang, bolehkah kita pertimbangkan bahawa ini adalah kesalahan pertama salah ibu bapa mana yang tidak teruja bila anaknya mendapat keputusan yang cemerlang? Yang Arif, untuk kes ini, anak OKT telah mendapat nombor 1 di sekolahnya. Kenapa mencuri? Wah, apa namanya guys? Jadi dan banyak sih memang kayak gini. Anaknya tuh pinter banget tapi terhalang ekonomi gitu. Dan sekarang? Dan seorang ibu ya guys rela untuk nyuri gitu. Yang penting anaknya bisa belajar. Gitu. Tapi ini aku suka sih guys, kayak film Raya tuh dari berbagai perspektif, ada yang orang tua merindukan anaknya, ada orang tua yang apa anak yang merindukan orang tua, dan sekarang di sini POV-nya dedikasi orang tua untuk anaknya. Dan musiknya tuh pas banget juga sama sekarang. Drama ini guys, background musiknya. I'm so happy. I got number one in school. Oh. Keterpaksaan kerana beliau tidak sanggup menyakiti hati anak. Kadang-kadang kita tidak faham perkara yang kecil dan tak penting bagi kita sebenarnya adalah sejarah dalamnya orang lain. Tapi ya Arif, biarpun pihak ini dikenakan hukuman di bawah Seksyen 294, saya percaya masih ada puan-puan yang boleh dikenakan di atas beliau. Puan yang ini saya cadangkan adalah puan berkelakuan baik, di mana pihak KT perlu datang ke balai polis untuk menandatangani puan di sana pada setiap bulan. Saya memohon dengan rendah diri, tinggi harapan dan terus memohon sehingga Yang Arif membenarkan Seksyen 294. Sekali lagi, saya dengan rendah diri, tinggi harapan, memohon Seksyen 294. Apa itu sana? Masih yang empat itu? Wow. Aku dikasih uang. Asli.
jadi pengacara juga. Tanya masih ingat lagi, ada seorang bijaksana pernah cakap, benda yang kecil dan tak penting untuk kita, sekalinya untuk orang lain. Wow guys, gila endingnya, wow. Terus kenapa diganti? Oh betul ya. Jadi ini kisah nyata. Oh my god. Gila sih guys. Wow. Astaga, endingnya sumpah. Damn. Sumpah di ending ini keren sih kata-katanya. Wah. Benda yang kecil dan yang gak penting bagi kita tuh suatu benda yang sangat berharga bagi orang lain. Wow, gila sih. Sumpah terus ini. Musiknya guys, dung. Itu nambah emosi gitu di kitanya gitu. Scene-scene-nya juga ada di situ, informasi mengenai waktunya juga bikin lebih tegang. Kayak aduh, waktunya sisa sejam lagi aduh. Tapi gila sih, keren kali guys. Iya, merinding sih pas transisi ke aktor sama apanya? Pengacara aslinya tadi. Oh itu, iya. Wah, gila itu. Wow. Sumpah keren kali ceritanya. Wow. Thank you. Jadi RHB ini kayak lembaga bantuan hukum gitu loh ya. Dan gila sih. Untung aja ibu itu ditemukan sama bapaknya dengan tidak sengaja, padahal Pak, bapaknya pas mau pulang loh. By the way, guys, this is the Russian videos. Bye.